Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddil haq li yuzhirahu di kulli wa kafabilahi syahida. Asyhadu an la ilaha ilallah wa khadaw la syarika la Wa asyhadu anna sayyidina muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Alladhi la nabiyya ba'da Ya puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang hari ini atas berkat rahmatnya Kita dapat berkumpul dan bersama-sama Di mana lagi kau bukan di acara Akademi Dai Cilik, Cilik Tervari Sumatera Utara. Utara. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Waduh, Betul. di sini rame banget ya, Zizi ya. Luar biasa, masya Allah. Mm -mm. Kita melihat antusias para peserta dan juga para pendukung hadir langsung di studio Tervari Sumatera Utara dan tentunya untuk memberikan yang terbaik dan pastinya juga mendukung adik-adik kita yang saat ini akan berjuang nih pada hari ini, Budi. Benar banget. Nah, ngomongin masalah berjuang, iya, Budi. Zizi ya ada 10 dai cilik nanti yang akan mm -hmm. bertanding dari Medan dan juga Deli Serdang ya Beto mungkin kita sekali. mau cek dulu semangatnya ini ya boleh oh, banget okay. budi, akademi dai cilik TVRI Kecil sudah jadi DAI TVRI Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Oke, okay. kan tadi Mereka ada biasa, dari Medan ya? dan juga Deli Serdang Kita iya, mau suaranya Budi. nih, mana ini pendukungnya yang dari Kota Medan? <tuk> Wih, wow, ini ada seribu ya Seribu ya, ya? Oke, okay. gimana lagi, ini Budi? dengan pendukungnya dari Deli Serdang? nggak kalah ini ya? ada sekitar tiga ribu ya okay. luar biasa ya antusias dari para pendukung ya kalau melihat pendukungnya aja uh. sudah semangat mm -hmm. pastinya peserta pesertanya juga pasti semangat bu Iya kita lihat juga orang tua dari tadi e, berdoa terus gimana Betul. ini nanti untuk penampilan anaknya ya luar biasa dan guru-guru juga hadir menyaksikan nanti e, para dai cili kita akan bertanding Betul untuk memberikan tampilan yang terbaik nah iya, ke sepuluh dai cili kita nanti akan dinilai oleh ketiga dewan juri kita. Dan Ada siapa dewan hari juri, ini juri kita ini? Gigi. sudah kita hadirkan ini Luar mm -hmm. biasa sekali kita kedatangan Al Ustad Dedi Fitriadi MAG. Selamat datang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dinda. Oh, Sehat ya, Ustad. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. ya Selanjutnya okay. ini kita juga kedatangan Ustadz yang sudah tidak asing lagi lah ya. Ini memang bukan orang asing. <tian> <wajib>. <tian> 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 Ini ada Ustadz Dr. Haji Muhammad uh, Yuzaidi Yusmar MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan makhluk asing kan oh, Kak iya, Budi? bukan bukan Ustaz. <laughs> Satu pantun untuk Kak Budi dan Kak Zizi. Waduh, oh, dapat pantun kita ini. Sungguh pagi, pagi. indah si bunga melati. Cakep. Tumbuh mekar di pagi hari. Cakep. Melihat Bang Budi dan Kak Zizi berpakaian putih bagaikan sahrukan dan anjeli. Waduh, uh, waduh, waduh. Apa kita lari, Ya, Budi, ya. <laughs> Masya Allah, luar biasa. Waduh. sehat ya, Ustaz Zaidi ya. Alhamdulillah, uh, sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada siapa lagi Zizi? Dan yang terakhir di sini juga kita hadirkan ini ada Ustadz Jarad Al Jauhari SPDI Assalamualaikum Ustadz apa kabar? Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana? Uh, Mbak Zizi sehat? Alhamdulillah Ustadz sehat Apalagi kalau melihat adik-adik hari ini makin sehat Ustadz makin sakit Allah. mungkin langsung jadi semangat Dan lebih sehat ya pastinya Yang Cara penting hidup ini ya Yang penting hidup ini sehat Ibadah iya. lancar, uang banyak, Amin. utang gak ada itu, yang itu kayaknya idaman ini. semua itu ya Ustadz ya Masya. Ustadz mungkin boleh dibantu Untuk standar penilaian kita hari ini Ustadz Oke untuk Adik-adik yang ingin tampil Seperti biasa Penilaian kita ada Empat ya yang pertama, vokal. Bagaimana yang menyampaikan vokal yang baik? Kemudian, yang kedua, mimik senyumnya. Kemudian, jangan merungut aja, ya. Kemudian, ada senyum-senyumnya sedikit, ya. Adik-adik, ada senyum-senyumnya sedikit, ya. Kemudian, ada penyampaian materinya harus sinkron. Kemudian, yang keempat, mode busananya ini, kayaknya, mode busananya insyaallah udah lunas semua ya, ya, masya Allah. Itu aja mungkin penilaiannya, ya. Oke okay, baik, luar biasa. Tepuk tangan dong, bapak dan ibu untuk ketiga dewan juri kita pada hari ini. Dan langsung aja ya, Zizi ya. Sepertinya seluruh pemirsa juga sudah ingin menyaksikan Betul. untuk kesepuluh dai cili kita pada pagi hari ini. Dan untuk peserta pertama, ini dia dari Deli Serdang. Tepuk tangannya dong, bapak ibu. Iya, iya. Oke. Judulnya adalah Aku sang dai, bagi anak negeri. Langsung aja kita panggil, ini dia Ahmad Zaki Baulana. Bila-bila hamba badu yang terhormat, para dewan juri yang arif. hingga sekarang karena sesungguhnya ngajak orang pada jalan yang benar merupakan perintah Allah SWT wa ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 A'udhu rajim بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمر mukmin bil ma'roofi wayan hau nakanil mukar wa, wa ulaika humul muflihun sadaqallahu alaim dan hendaklah ada diantara kamu segelangan umat yang menyuruh kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma'roof dan mencegah dari yang mungkar dan merekalah orang-orang yang beruntung Taman-taman calon penghuni surganya Allah number three mari selalu berbuat baik kepada sesama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang dari kita hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri hadis riwayat Bukhari dengan berbuat baik kepada orang lain kita akan menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk berbuat baik pula number four jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi menyakini bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rendah hati, kita akan semangat belajar dan lebih mudah bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. taman teman jalan penghuni surganya Allah. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Sebagai kesimpulannya, jangan pernah lelah untuk terus berdakwah. Takbir. 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 Terus berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan, namun Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Dengan berpegang teguh pada agama dan senantiasa berdoa, ah, kita akan merasakan kekuatan dan inspirasi yang datang darinya. Demikianlah tausiah singkat yang dapat memulana sampaikan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dilapor sama pak polisi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa semangatnya Bang Maulana Baulana. ya, ini peserta pertama tapi I sudah iya, membara-bara, keren ya, Memang keren kali Bang Maulana lah. umurnya berapa? 8 tahun. tahun, kelas Masya berapa Allah. ini? Mau naik kelas 4 ya, udah siap? Dengar uh, masukan dari Dewan Juri? Sudah, sudah okay. ya, oke okay, kita Hudi, ke ya. uh, Ustadz kita dulu yang pertama. Ustadz Denny Fitriadi MAG kepada Ustadz dipersilakan Ustadz terima kasih Bang Budi dan Adinda Zizi ya Ahmad Zaki Maulana baik para permisa dimanapun berada dan penonton di studio yang berbahagia Menonton ADC sampai berdiri cakep. Wow, Maulana tampil di TPRI. Ya, tepuk tangannya dong, Bapak Ibu. Ya, mana pendukungnya Maulana? Oh, masya Allah, luar biasa, seribu lebih ya. Ya, penampilan Adinda kita Maulana sudah bagus dari vokalnya luar biasa, seperti Bung Karno. Oh, ini calon-calon orator sejati. Yang kedua mimiknya ada senyum-senyum kecil. Tadi di awal, di awal sudah menarik. Mulai pertengahan mulai menurun. Nah. Yang ketiga materinya pun sudah bagus dan mode busananya amazing. Enggak nah. memaluin, ya luar biasa. Udah lunas belum? <laughs> Alhamdulillah, ya. ya, ya. ya. Jadi kata-kata terbaik untuk Adinda Maulana, sayang ya. Ya, jadilah seperti bintang, tetap bersinar walaupun dalam kegelapan. Wih, ah. wih, wih. Sekian, terima, terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Ustadz Deni. Waduh, luar biasa ya. Maula, Bang Maulana ini udah dapat pujian itu dari Ustadz Deni. Mudah-mudahan nanti bisa lolos ke babak Amin. berikutnya ya. Amin. pasti Budi kita juga mm -hmm. mau minta kesediaan Ustadz Ibnu Jarod dong iya. yang sudah bersiap-siap juga untuk memberikan kira-kira masukan apa yang akan diberikan sama Ustadz deh. Silakan Ustadz. Masya Allah. Maulana apa kabar nak? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Maulana nih Ustadz yang sering di TV sebelah ya? Enggak ya beda ya. Maulana uh, Masya Allah tadi suka kali dengar ayat Qurannya. Waltakum. Coba ulang nak. Waltakum. أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ما شاء الله untuk pemirsa yang ada di rumah dan kita semua Allah mengingatkan kita ada sekelompok orang yang terus uh, menyeru kepada jalannya Allah ya mengajak yang baik mencegah orang uh, kepada kemungkaran itulah orang-orang yang yang beruntung ya Masya Allah jadi nak kamu ayah ibu dan keluargamu beruntung nak udah memilih jalan yang Allah ridhoi untuk menyeru orang kepada kebaikan mencegah orang kepada kemungkaran tepuk tangan untuk Maulana dulu Masya Allah Sebagai hadiahnya ada pantun untuk kamu nak mau didengar? Mau Ustaz. Kalau enggak enggak jadi nih, mau ya? Mau ya. Mau, mau dong, Ustaz. Ustaz. Bila Tuhan hendak ke Mekah, jaka Iman teruslah diperbaharui, jaka kalau melihat Maulana berceramah Teringat kiai di pesantren purba <guruh> baru ya Masya Allah. <guruh> Oke okay, terima kasih. Okay, terima kasih, ya. Ya, kasih Ustadz ya. dan terima kasih juga Maulana sudah menampilkan yang terbaik dan pastinya kita berharap semoga bisa melaju ke babak selanjutnya. Amin ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Bang Maulana. Kami persilakan, Mbak untuk kembali ke tempat baik. Kita oke, lanjut ke peserta kedua, ya, Jiji Ya, Budi. oke, kita masih dari Kabupaten Deli Serdang ini. Ya, judulnya "Aku Sang DAI", "Apapun Cita-Citaku". Langsung aja kita sambut. Ini dia, Salsabila Nadiva Putri. Bismillahirrahmanirrahim Bunga mawar bunga melati Warna menawan sungguh memikat Sungguh bahagianya hati ini salam dijawab dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sayyidina wa mawana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang difah Dewan juri yang arif dan bijaksana Yang difah hormati Bapak-bapak ibu-ibu yang duduk manis di sana Serta yang difah sayangi Sahabat seperjuangan da'i-da'iyah Penerus para ulama, Akademisi Cili Tervari Sumatera Utara. Mereka, Hadirin walhadirat hadirat mullah. Dalam kesempatan yang luar biasa ini izinkan Nadifa untuk bertausiah dengan tema Aku sang dai apapun cita-citaku. Setiap orang tentu memiliki cita-cita. Sejak sekolah, Bu Guru sering bertanya, "Kamu apa cita-citanya? Kamu apa cita-citanya? Kamu? Kamu dan kamu." Anak-anak dengan semangat menjawab, "Bu Guru, saya mau jadi dokter. Saya mau jadi polisi. Saya mau jadi tentara. Saya mau jadi guru. Saya mau jadi pengusaha." Dan yang buat kaget, ada yang jawab, saya mau jadi orang. Lah, emang selama ini dia apa? Dengan ada cita-cita yang kita miliki, kita jangan sampai lupa, jika tercapai cita-cita tersebut, kita harus mampu memposisikan dakwah di tengah-tengah profesi kita. Karena sebagai umat Islam sejati, kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi. A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum yada'una ilal khairi bil ma bil wa yanhawna anil munkar wa ula'ika umul muflihun dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan mereka lah orang-orang yang beruntung hadirin wal hadirat rahimakumullah Ketika cita-cita terwujud sampai pada akhirnya Kita menjadi orang yang sukses Maka akan menjadi Suatu yang sangat berkah Jika berdakwah tetap hadir dalam diri kita Mengajak orang pada kebaikan selalu, selalu terlaksana Dan Ingatkan orang lain untuk meninggalkan keburukan Senantiasa istikamah Sedang enak menjabat Posisi yang hebat Datang orang minta tanda tangan Di tangan kanan pegang surat Dan tangan kiri uang sekoper membuat mata tersengat. Dengan tanggung jawab kita sebagai dai yang dibekali sejak dini, harus kuat sampaikan. Sobat, kita harus ingat, suap bukanlah solusi hebat. Allah selalu melihat dan semua tidak akan terasa nikmat. Ayo kita bertaubat, ingat mati, ingat akhirat. Masya Allah, kita harus mampu seperti itu. Kita harus bisa menjadi da'i yang dicontoh kebaikannya. Karena dengan kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kemudian, jika kita biarkan saudara kita, teman kita terjerumus dalam keburukan dan kita hanya diam-diam saja, maka itu salah satu bukti belum sempurnanya iman dalam diri kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepertinya tausiyah Diva cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Diva mau dimanfaatkan. Eh, mohon dimaafkan. Kesimpulannya adalah apapun cita-cita kita, ingat tanggung jawab kita sebagai dai harus tetap terlaksana. Kalau ada jarum yang patah, jangan sampai dibawa lari. Kalau ceramah saya agak beda, itu karena saya lagi grogi. Kalau ada jarum yang patah, jangan sambung pakai tali. Kalau ceramah saya menggoda, semoga saya bisa tampil lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam wa Warahmatullahi Wabarakatuh wa wa Assalamualaikum Diva Waalaikumsalam Waduh Diva menggoda kok ya Ceramanya menggoda juga ya Betul, Waduh, cantik pasti tampil lagi ya Iya, iya, iya Kelas baik. berapa Diva? Kelas 3, mau naik kelas 4 Mau naik oh, kelas 4 okay. Berarti umurnya 8 tahun juga? Iya Enggak, 9 Oh 9, baik Datang kemari sama siapa? sama bunda, mm -hmm. ayah sama nenek. Sama nenek, wah semuanya nonton ya mengantarkan sama kemari. Juga. Sama ibu juga, wah oh, ramai ya, ini ya pendukungnya. Mudah-mudahan okay. memberikan doa yang terbaik untuk Diva. Baik, Budi, kita mm -hmm. langsung saja ya mendengarkan masukan dan juga mungkin uh, bimbingan juga ya pastinya mm -hmm. untuk Diva supaya tampil lebih baik lagi nantinya. Baik, kita mohon untuk Ustadz Zu Yuzaidi untuk bisa memberikan masukannya Ustadz celahkan baik terima kasih uh, Bang Budi dengan Kak Zizi Assalamualaikum Nadhifa Waalaikumsalam Ustadz Masya Allah nadifa apa artinya nak hmm? apa artinya itu Nadhifa Sal Sabila Nadhifa Putri pernah tanya emak sama ayahnya artinya enggak ya? tahu enggak arti namanya enggak? Enggak, nanti habis ini tanya ya. <laughs> Nadifa apa ini Ustaz? Doib Ustaz ya, tamu Ustaz ya. Nah, Nadifa Masya Allah. Ini kelas tiga ya, kelas tiga naik, mau kelas empat nih ya. Udah terima rapot Nadifa nak? Udah? Sudah terima rapor, Udah. rapot Nadifa? Eh. Sudah. Alhamdulillah, Sudah. naik kelas lah ya. Alhamdulillah, naik kelas, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah Nadifa, ini sudah sudah cukup bagus terkait dengan uh, hafalan, kemudian intonasi. Ini ya anak-anak ya seperti ini. Dia seperti mendongeng, ya kan, uh, supaya membawa suasana ke kanak-kanakan. Dan uh, uh, baca Qurannya tadi mungkin karena napasnya agak-agak uh, gerogi tadi ya katanya ya. Uh, nah, kemudian uh, Nadifa, nah Ustadz. Uh, Terkait dengan apa namanya materi ini, nampaknya materinya sama, hampir persis dengan uh, sebelumnya. Ini hanya yang sebelumnya berpoin-poin, dia kan? Kalau ini untuk dalil dan hadisnya, ini hampir persis sama, nih kan? Nah, uh, kedepannya untuk materi ini, uh, bagaimana supaya dikondisikan untuk uh, umuran anak-anak? Nah, karena ini bagus, ini materinya, cuman... Uh, untuk materinya ini lebih kepada stressingnya kepada orang yang dewasa ini ya kan terkait dengan uh, aku sangda ini kan ini kan bagaimana kita apapun cita-cita ya kan nanti uh, lebih dibawa kepada mungkin cerita tentang sejarah bagaimana khalifah Umar ibnul Khattab dongengkan ya kan ceritakan walaupun jadi khalifah tapi tetap berdakwah walaupun jadi pengusaha Uthman bin Affan tapi tetap berdakwah ya kan uh, jadi bisa ditambahkan itu supaya lebih mengena kepada anak-anak ini ya kan. Semangat Nadifah nak ya. Masya Allah. Terima kasih. Baik, Baik terima kasih Ustadz Yuzaidi. Waduh, Alhamdulillah kita udah dengerin masukan tadi dari Ustadz ya. Okay. Gimana perasaannya Diva? Seneng? lega, ya. selama ini hafalannya sudah tersalurkan, gitu ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Diva bisa tampil lagi ya, bisa masuk ke babak berikutnya ya. Oke, Oke. terima kasih Diva, tepuk tangan dong, Bapak Ibu Hei. untuk Diva ya. Wow. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yuzaidi ya, ya Zizi ya, bawasannya kita juga untuk uh, orang tua dan para guru untuk bisa lebih memperhatikan materi yang akan dibawakan oleh peserta, gitu Betul. ya. Khusus uh, penyetaraan dengan usia dari peserta. Peserta tersebut ya. Oke, okay. nah Bye. kita lanjut ke peserta ketiga. Ini masih dari Serdang masih dari Serdang masih okay. ya, belum move on kita ya, <laughs> baik. Dan dengan materi aku sang dai menginspirasi anak negeri, ini dia Karim, Karim Aljabar. Al Bismillahirrahmanirrahim, Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara, Miriam, satu, Buah semangka dibelah dua, makan satu manis rasanya, Abang Karim mau ceramah. Mohon dengarkan dengan seksama Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillahi Syarrafal Nabi Muhammadinil mahmud wastafahu fakana khairan mabusin wa khairan maulud wa atamma makarimal akhlaq amma ba'du bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bersalawat kepada baginda nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat Kita akan mendapatkan syafaatnya di amil maksar kelak Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin Yang terhormat Bukhari. Maksudnya ialah agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi Muhammad SAW segeralah untuk menyampaikannya, meskipun sedikit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالإكمة والموعظات الحسنة. wal mau'izatil hasanati wajadil hum billati ya ahsan inna rabbaka wa a'lamu bima dalla asabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik Dan bantahlah mereka dengan mereka yang lebih baik Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui Siapa yang tersesat dari jalan Dan dialah yang lebih mengetahui Siapa yang dapat petunjuk-petunjuk Hadirin Wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Menjadi da'i merupakan memegang amanat yang mulia. Seorang da'i yang mengajak kepada jalan kebenaran, maka ia akan mendapatkan kerikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah menjadi da'i yang bisa menginspirasi anak-anak negeri. Betapa bangga kedua orang tuanya, bila ada kesempatan untuk menjadi seorang da'i, Maka jangan disia-siakan karena kesempatan tidak akan datang berulang kali. Kesimpulan dari ceramah saya ialah galilah potensi anak-anak ibu untuk menjadi seorang dai yang banyak menginspirasi anak-anak negeri dan jangan disia-siakan begitu saja. Mudah-mudahan di Sumatera Utara ini khususnya Kota Medan banyak memunculkan dai dan daiyah yang mudah dan berbakat. Amin ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Demikian atau singkat dari saya Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Wah, Sebelum peramah saya ditutup Saya beri satu buah pantun Boleh? Makan sambal terasi di pinggir kali Launya pakai ikan gurang menjadi dai yang bisa menginspirasi anak negeri. Ayo setiap minggu pagi nonton dai cilik di TPRI. <tuk> Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk Karim Aljabar? Wah wow. ramai banget ramai. ya. Ramai. Waduh, ini bajunya bagus banget. Ini panggilannya siapa sayang? Karim Aljabar. Karim. Karim. Karim, Karim ya. Karim, bajunya okay. siapa yang pilihin? Uh, ayah. Ayah, masya Allah. masya Allah. Wow luar biasa, Akan ayahnya banyak -banyak mau persiapkan baju, ya. E -e, biasa kan ibunya gitu betul, ya. Tenggari, tapi Budi. Uh, Zizi, iya, kita Budi. juga mau nyapa nih udah hadir ini Ustadz kebanggaan kita ini kebanggaan Ia. Sumatera Utara ini ada Ustadz Dr Haji Muhammad Fadli Sudiro Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah pagi-pagi, serapan bareng si Siti, ada Jiji sama Bang Budi, acara Akademi Daya Cilik semakin berseri-seri. Oh. Masya Allah, <laughs> luar Bisa biasa ya kita sudah ya? hadir bersama dengan di sini ya Banyak Ustaz kesibukan Pali. ya Ustadz ya pagi hari ini. Iya, Alhamdulillah pagi ini bersama dengan Pak Haji Tarmizi mewakili Bapak Kepsta hadir di acara Wisuda Akademi Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islamnya Indonesia, Alhamdulillah TVRI diundang dalam rangka untuk meliput dan mensupport dakwah di Sumatera Utara. Sejak usia dini, remaja dewasa bahkan tingkat profesor bergabung dalam dakwah TVRI. Oh. Masya Allah, sehat selalu, Ustadz Fadli. Ya, Baik, Nah, tentunya untuk uh, yang memberikan masukan kali ini, kita mintakan juri kehormatan kita, Ustadz Deni. Silahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, Adinda Karim Aljabar, nah, ada sebuah pantun nih, seperti yang dikatakan Ustadz Fadli: "Ikan arwana, ikan hiu. Caga Karim Aljabar, I miss you." Wow. <laughs> ya, biar nampak karaf-arafannya, ya luar biasa. Pokalnya kita lihat, sudah keluar. Selanjutnya, mimiknya ada senyum-senyum tipis. Materinya ini ya, ada baligu, Banyak ani, Ustaz, walau Ustaz. ayah, bukan balago, ya. Uh -huh. <laughs> Itu nanti diperbaiki kembali. Siapa yang mengajar ini? Adinda. Ayah, sama ayah. ayah sama Ustadz Ayah sama luar biasa. Ya, jadi hafalannya harus dikuatkan lagi, ya. Uh -huh. Aljabar, ya, kostumnya sudah bagus. Tadi ketika masuk luar biasa. Kami menarik dan ingin menari-nari nah, uh -huh. karena iramanya tadi. Coba ulangi singkat. Mesti ingat? Di tadi. Yang di awal tadi. Makan semangka. Gimana? Buah semangka dibelah dua. Makan satu manis rasanya. Abang Karim mau ceramah. Mohon dengarkan dengan seksama. Masya Allah. Jadi penyampaian itu tadi ketika di awal sudah menarik. Ketika di pertengahan sudah menurun, ya. ini diajak, ya para penonton diajak, Ya siap penonton, betul penonton, nah, jadi dibuat suasananya meriah Kata-kata nah. ya, terbaik untuk Karim Al-Jabbar, Google itu hebat, sehebat-hebatnya Google, Al-Jabbar lebih hebat, betul? Betul. Sekian terima ya, kasih. Biasa. Terima kasih Ustadz Deni, luar biasa masukannya dan tentunya harapannya bisa menjadi pedoman ya Bener. ketika memang lulus di babak selanjutnya Amin. untuk Karim. Kita Kepisikan. berikan tepuk tangan sekali lagi ya. untuk Karim ya. Terima kasih Karim, silakan. Oke, okay. okay. kita masuk ke peserta selanjutnya, Gigi. Nah, kalau ini. tadi dari Desi Serdang yeah. sudah tiga orang kita tampilkan, Bener. kita beralih ke Medan ini, wow. Budi. Wow, Kota Medan mana pendukungnya? Kota Medan, <tuk> wis ramai, Baik, luar biasa ya, ada hmm. seribu orang tadi ya. Kita dengar yeah. ya, Budi ya. Oke, okay. dengan judul "Cerabah Aku Sang DAI", apapun cita-citaku, dan langsung saja, ini dia. Uais Yazid Al Khalifi butar butar. Yazid siap bereaksi tampil di TVRI walau masih. Tillo Tilo, tillo Tilo, star tillo tillo Tilo tillo tilo, 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 tilo. Hey, yazid sudah di sini dengan semangat tinggi tampil di depan juri dan tv tvri Tilo, tillo star Tilo, tillo Tilo, tillo tilo, tillo Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Nikmat sekali kopi buatan mama Diminum papa di kala hujan Mati para dewan juri yang tampan rupawan dan pemirsa TVRI yang ada di studio maupun yang ada di depan TV, dan yang Yazid sayangi sahabat Dacil seperjuangan. Apa kabar sahabatku? Bye. Semoga semangat. yang berjudul Aku Sang Dai Apapun Cita-citaku. <tik> Jamaah rahimakumullah, sedari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Lalu, apakah cita-cita itu Cita-cita adalah harapan dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Ada yang bercita-cita ingin menjadi guru, dokter, polisi, bahkan menjadi presiden. Cita-cita itu harus kita usahakan. Tidak bisa hanya dengan duduk bermalas-malasan. Apalagi sambil minum teh dan main game online. No, 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 no. Sorry, ye. Oleh karena itu, Sejak kecil pula kita belajar dan disekolahkan. Rasulullah bersabda. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man al akhirah fa'alaihi bil ilmi. وَمَنْ أَرَادَهُمَا Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu hadis riwayat Ahmad berdasarkan hadis tersebut marilah sahabat dai kita belajar dengan giat pantang menyerah dan tetap semangat Urganya. Masya Allah, sesuai dengan. nawar agar cita-cita kita untuk menjadi dai Allah kabulkan takbir Allah Akbar. Akbar doakan Yazid sang dai cilik perantau di kota Medan agar selalu bisa menyampaikan tausiah yang selalu berkesan kasih membeli ikan teri di sambal pakai tempe sungguh enak sekali ini, semoga bisa jumpa lagi di final ADC TVRI. Bila Sabilil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yazid. Luar biasa Yazid. Banyak sekali pendukungnya luar biasa. Oke, kita mau lihat pendukungnya Yazid ini mana pendukung Yazid. Waduh, Yazid goes to victory ya. Iya, ini budi. kita berasa Optimis, di, ya. Di, berasa main game ya kalau Victory itu kan kata-kata yang selalu diinginkan Aduh. ya kan. Iya betul, untuk kemenangan mudah-mudahan ya? nanti eh uh, Yazid ya bisa menang di ADC TVRI. Amin amin. Ya, amin, amin. ya Doa kita bersama Waduh. pastinya. Gimana Yazid perasaannya? Lega, lega, leganya lega tuh Nali, lega. Bener-bener plong ya, ya sudah hafalan-hafalan ya, ya, ya. yang tadi di rumah ya. diulang di sini ya. dan udah disempurnakan semuanya. Sudah siap mendengar Cope, komentar? Capek ya, <laughs> okay. <laughs> okay. langsung aja ya kita undang mungkin untuk uh, Ustadz Fadli silakan Ustadz iya baik tepuk tangan untuk Ananda Yazid ya subhanallah ya Ues Yazid Al Khalifi si butar-butar eh butar-butar ya butar-butar ya apa dibilang tadi Abang si lain jadi artis, cakep. Itulah cakep. Ah, abang si lain jadi artis. Cakep, agak lain. Bang Yajid bisa dapat makan siang gratis. Wah, ya, <laughs> tilo, tilo, eh, tilo, tilo, eh, sorry, eh, sorry, eh. Gitu. <laughs> Baik, ya, Bang Yajid, udah berapa lama tahu ke Medan? <coughs> iya, pokoknya oh, iya, jauh sih. kali. Perantau di kota Medan iya. udah berapa lama merantau? Hah? berapa lama sayang? Lupa hari ya. ya, ya. ya. Sampai ya, lamanya Ustaz, ya. Ustaz gak ada mungkin. Iya, <laughs> ya, baik ya. Hmm. Wish Yazid, ya, namanya adalah nama doa. Wish ya, nama bagian dari Jabiin, ya. Yazid juga nama salah satu tokoh besar Islam, ya. Al-Khalifi, ya khalifah, seorang pemimpin pemimpin ya memang dia nggak bisa tinggal di satu tempat merantau saja sesuai dengan marganya butar-butar aja kerjanya butar butar-butar saja ya alang alih oh, empat berapa seribu kota ya dia mutar-mutar terus nggak tahu sampai berapa kota ya kayaknya bagus ini nanti dibawa umroh sama Ustadz Uja ya terlihat dari bajunya salam tur ya tepuk tangan dulu buat salam tur ya subhanallah ya ada tambahan umroh tahun ini dari Salam Tour dan insya Allah segera dari Direktur juga ini Amar Tour ya, and travel ya. Ya, dan dapat nanti insya Allah ya beasiswa gratis di pesantren Darul ya. Ini beliau adalah pimpinan ikatan alumni Darul ya Ustadz Deni. Baik. Wis Yazid sudah tampak lebih luas, ya sudah lebih luas. Tadi juga penampilan Ahmad Zaki, Salsabila, Karim Aljabar Jabar, Ustadz dia di live streaming, ya uh, sudah maksimal persiapan untuk tampil di semi semifinal. Maka kami sebagai tim ada Ustadz uh, Yuzaidi, ada Ustadz Ibnu Jarod, ya kita mengatakan seluruh anak pada hakikatnya yang tampil di TVR ini adalah anak yang sudah jual juara dan menjadi da'i di masa yang akan datang tadi karena UIS memulai dengan gaya uh, etnik Bataknya, boleh sesekali ya sorbannya adalah sorban ulos misalnya. Ada etnik Batak yang bisa dibawa sebagai bentuk bahwa TVRI wadah ya media pemersatu bangsa. Kayak Bang Budi kan dulu gitu dia, jasnya jas jazz ulos ya. Ini ganti jasnya jas jazz Arab kayaknya ya, Arab Hafal maklum ya, Ustadz, <laughs> ya, ya. Kemudian ah, menguasai sisi panggung sudah cukup baik, ya berjalan sisi kanan dan kiri ya, menggerakkan setiap tangannya sampai golak-golak aku tengok Ustaz Ibnu Jarod sikit bergerak, sikit bergerak tangan tuh ya. Menggolak Ustaz Ibnu Jarod ya. Jadi Anak-anak Ustadz semuanya, Uwis Yazid, Al Khalifi, dan guru dan orang tua, terima kasih sudah mempersiapkan sematang mungkin penampilan di semifinal TVRI Sumatera Utara demikian. Baik. Terima kasih Ustadz Fadli Sudiro atas pasukannya untuk Adinda Yazid dan kami ucapkan terima kasih juga ya Yazid. Tetap semangat pastinya. Optimis mm -hmm. untuk melaju ke victory? Iya, optimis dong. Ya pendukungnya banyak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk Yazid uh, ya. Terima kasih Yazid. Silakan. Waduh. Kita sudah dari Kota Medan. Iya, Budi. ya. kita seperti harus kembali lagi ke Deli Serdang Betul ini, ya. Sekali, Gigi, ya. Budi. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini dari Deli Serdang dengan judul "Ceramah Aku Sang DAI Penginspirasi Anak Negeri". Langsung aja kita sambut. Ini dia penampilan spesial dari Andini, Andini Salsabila. Amma Ba'du Yang saya muliakan Dewan juri yang arif dan bijaksana Kalau senyum sekali buat saya terpana Kalau senyum dua kali buat saya semangat ceramah Yang saya hormati Bapak Ibu yang selalu setia mendukung kami Walau tak dibayar oleh rupiah Yang saya bangga Sahabat dai yang terus berdakwah, cinta negara, pembela agama, takbir. Aku bukan pujangga pencipta puisi, aku bukan penyair pencipta lagu kreasi, dan aku bukan kaki pembuat nikmat sambal terasi, tetapi aku adalah sang dai menginspirasi anak negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau berbicara tentang seorang dai tentu tak terlepas dari kata dakwah. Karena sejatinya dai adalah seseorang yang sedang berupaya semaksimal mungkin untuk berdakwah, menyampaikan ilmu agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala yakni agama Islam. inna Islam sehingga tidak akan mungkin Islam bisa sampai ke segala penjuru dunia jika tidak ada seorang dai. Bahkan agama Islam bisa sampai ke negara kita melalui dai-dai dai yang ikhlas dalam berdeku. Karena mereka tahu bahwa mengajak orang lain pada jalan kebaikan pada jalan yang lurus maka kebaikan itu akan kembali kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun hadis riwayat muslim Selain itu berdakwah mengajak orang lain pada jalan yang benar adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Uda'u ila sabili rab Bika bil hikmah bil hikmati wal mauizatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan in Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah kepada mereka dengan cara yang baik pula sungguh Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk hadirin wal hadirat rahimakumullah saat ini Detik ini dan momen ini usia kami masih terbilang dini. Kebetulan nama saya pun Andini. Tentu kami sangat bangga membahagakan orang tua bisa tampil di hadapan Bapak Ibu. Bahkan ditonton ribuan umat di Sumatera Utara. Kami bukan hanya ikut kompetisi da'i cilik di TVRI. Tetapi kami hadir untuk menginspirasi anak di negeri ini. Anak yang masih sekecil ini sudah bisa masuk TV. Mengapa yang lain tidak? Anak yang masih sekecil ini sudah bisa berdakwah. Mengapa yang lain tidak? Artinya ketika niat dan keinginan sudah melekat dalam diri kita Insya Allah kemudahan akan Allah berikan jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti untuk mengajak orang lain pada jalan yang benar dan jadilah seorang da'i yang menginspirasi anak negeri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana Dini. tepuk tangannya untuk Andini Waduh, iya, Budi. Tadi keren kita banget sudah. Andini. Betul, luar biasa Usahanya berapa Allah. Andini? Sembilan. Sembilan tahun, berarti kelas? Mau naik kelas empat. Mau naik kelas oh, empat. Okay. Ya. Baik, Andini udah siap mau dengar komentar dari Dewan Juri? Sudah. Oke, okay, kita langsung saja ya Budi, kita mohon kesediaan untuk Ustadz Ibnu Jarot memberikan masukannya. Silahkan Assalamualaikum Ustadz. Dini. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah, tarik napas dulu nak. Nah, keluarkan dari mulut, nah, tarik lagi, keluarkan dari kuping. Nah, ya. Kok dari kuping sih Ustadz? Dini uh, tadi kami semua terkesima melihat penyampaian Dini. Terputang untuk Dini dulu Masya Allah. Udah bagus nak Pemilihan kata-katanya udah menarik Udah itu sampai kepada audiens yang mendengar Masya Allah Kemudian Nyangkutnya tadi nak Di bacaan ayat Qur'annya sayang Ya ada mat-matnya itu yang harusnya pendek Kok dipanjangi Jadi nabrak-nabrak dia Kita masuk rumah sakit mana gak tahu kita ini Nanti kita inilah ya kita jenguk ya nah, Jadi PR-nya untuk dini Terus memperbaiki bacaan Qur'annya sayang Ya nak ya Masya Allah. Kalau Mimi, apa namanya, penguasaan panggung itu udah luar biasa. Sering nampil ya, nak? Ih, di mana? Sini. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kemudian, udah gak kaku lagi dia. Nah, udah ke sana kemari. Taulah dia kemari gak boleh, ya kan? Ke situ-situ aja ya, Masya Allah. Kemudian, ada pantun untuk anak Ustadz ini, Masya Allah. Ini mamanya mana nih, ada? Iya. Kenapa mana enggak ayahnya aja ayahnya? Ustaz? Kenapa mamanya Ustaz, ayahnya sama gitu? ayahnya lah. Oh, oh, iya baik. Baik Mama aja mana jadi <laughs> kan gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, Yang yeah. ngajari siapa, Nak? Kalau di rumah ayah, kalau di sekolah guru. Jangan nangis lah, ya. ya. Kenapa? Kalau di rumah mama, kalau di iya <laughs> Ayah, ayah. Kalau di kalau di sekolah, sekolah guru, guru. Terus mamanya apa kerjanya? Itu dia, mamanya mensupport aja Ustaz. Masya Allah. Ini pantun ngurusin baju Ustaz. Iya. Pantun untuk Dini nih Masya Allah. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa. Cakep. Agar hidup diberkahi. Cakep. Hati kami bertanya-tanya kepada perginya gigi Dini. Masya Allah. Mana Dini? Senyum lagi, senyum. Iya, insya Allah Terima kasih, Nak, barakallah Semoga Allah memberkahi, ya. Amin. Oke, okay. kita berikan tepuk tangan kembali, ya, untuk Andini Salsabila, Baik, Mudah Bang Budi, dan Kak Dizi, Dici. Mm -hmm. Ternyata kita kehadiran tamu istimewa juga, okay. ya. Siapa, Ustaz? Duta Dai Cilik dari Tanjung Balai Bang Diwaiz Al Fatih Ashari Samosir di sebelah oh, sana ya, yeah. uh, finalis yeah. ya, Grand finalis dari Akademi Dai Cilik tahun 2023, 2023. Insya Allah. Halo, Hai, Assalamualaikum, senang banget ya, <laughs> <laughs> pasti ya, okay. baik. Budi. Iya. Mm -hmm. Kita lanjut ke peserta berikutnya ya. ya terima coba. kasih, terima kasih Dini. Dini. sukses ya. terus pastinya. Hmm. Kita Bye. tunggu kehadirannya di babak selanjutnya Pasti. ya. Pasti, amin ya rabbal alamin. Oke, okay. okay. masih dalam di Kabupaten Deli Serdang. Iya, Jiji ya, ya. betul. Belum move on ya. Belum move on, <laughs> on kita. <laughs> ya. Ya. Ini judulnya ada Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Langsung aja kita sambut ini dia Bu Muhammad, Muhammad Zafif Abiu. Samad. Saatnya penerus Ustadz Abdul Samad bertausiah dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak áp ayat 104 yang berbunyi A'udzu <Suluh> billahi <Suluh> minasy Bismillahirrahmanirrahim Wal Mukar Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, lagi pada yang mukar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari tausiah saya yaitu: lakukanlah dua hal, jadikanlah potensi yang baik kita miliki, senantiasa menginspirasi orang lain, dan tetaplah berdakwah dengan niat karena Allah. Sebelum ditutup, saya akhiri dengan sebuah pantun: air. Bawar campur air terasi Terasi dipilih tempat wasenen Ketika. Kalau anak kecil gini Mampu menginspirasi Ketika. Itu baru patent Ketika. Oh zur mangkola. zur mangkola Lihatlah apa yang disampaikan Jangan melihat siapa yang menyampaikan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu kita. Waduh, insya Allah Keren banget. Muhammad Zafif Abiu, panggilannya apa sayang? Di sekolah Abiu di rumah Zafif. Oh, oh, jadi ya. kita, kita mau dipanggil apa nih? ini? Ini kan di TVRI nih. Iya, di TVRI mau dipanggil apa? Suka oh, apa? Suka Ati, Oh, suka Ati, Baiklah suka Ati ya. <laughs> Sesuai <laughs> request ya. Iya. <laughs> Rumahnya di mana ini Zafif? Di Kelambir Lima. Kelambir Lima. Iya, ya Pantes ada Wak Senen di sana, ya. Iya. Nanti kita boleh dong diajarin gimana makan nasi pakai sutil, ya. Karena tadi ada pantunnya seperti itu, waduh. Ini saya ngefans loh, ini sama Zafif, ini keren banget, Ayuh, Aduh, Biasa ya bang benar, Budi. Benar-benar, ya? langsung aja Jiji, siapa kali ini yang akan memberikan okay. masukan untuk Zafif? Baik. Nah, kita mohon kesediaan untuk VIP kita yang terhormat uh -huh. ya, tamu kita. Ada Ustadz Denny, silahkan Ustadz memberikan masukannya kepada Zafif. Baik, terima kasih, terima kasih Mbak Zizi dan Mbak Budi, bang Budi. Penonton, mesti semangat. Ah. Alhamdulillah. Mengejar angkot sambil berlari. Cakep. Menuju stasiun TPRI. Cakep. Cakep. ADC bersama Ustadz Padli. Semakin terdepan dan berkesan di hati. Betul? Oh. Betul. Waduh. Oh. Kegiatan ADC ini biasa. <laughs> Kalau di pesantren setiap enam bulan diadakan. Tetapi ADC di TPR ini sangat luar biasa, oh. karena dikemas dengan baik oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Fadli oh. 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 ah. <laughs> Ya, Alhamdulillah penampilannya amazing, luar biasa, ah. sangat menginspirasi the next Ustadz Abdul Somad, betul? Amin. Oh. Amin. Jadi kalau ngefans sama Ustadz-Ustadz siapa ini? Ustadz Abdul Somad. Ustadz oh, Abdul Somad. Itu secara umum universal. Tapi secara khususnya harus ngefans sama Ustadz Fadli. Ah, karena enggak. yang yang menaikkan Padli nanti di sumut ini salah satunya Ustadz Padli. Waduh, ah. keren banget. Saya Karena juga oh jadi pesantrennya, pesantren, de, pesantren Darul Arofa berarti. Pesantren Darul Arofa ya. Ustadz ini, saya juga ngobrol sama Ustadz Padli kok. Ya. Ustadz Padli nanti kalau jasnya ada yang nggak muat lagi boleh dong kasih sama saya Ustadz. <laughs> Ustadz seribu jas ya kan? Iya. <laughs> Oke, okay, lanjut lagi Ustadz. Ya, intinya. Railah cita-citamu setinggi langit jatuh ke bintang-bintang. Nah, sekian. Terima kasih. Terima kasih, ya Ustadz ya. Denny. Baik ini sebagai introduce ya. Tadi cerita cita-cita ini Ustadz Deni juga sebagai ketua ya tim sepak takraw dari Serdang. Ya, jadi beliau juga punya skill di bidang olahraga dan alhamdulillah santri-santri Pesantren Darul Arifah di bawah binaan beliau sudah sampai tingkat pon. Ya, jadi tadi yang disampaikan. Persis cita-cita olahragawan Ini juga boleh olahragawan Selain juga sebagai seorang ustad Tetaplah menjadi dah, da'i Agak lain ku tengok ya kan. ah Makoli-makoli kalah Ustadz Gupron ya kan. <laughs> baik terima Oke. kasih Ustadz iya, baik Dan terima kasih pastinya iya. kepada Kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk Muhammad Zafif Abiyu ya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan nanti tampil kembali ya. Semoga bisa bertemu di grand final Amin, nanti ya, ya Zafif ya. Aduh saya punya ini punya juga. nggak enggak punya pantun Jadi apa, Budi? <laughs> punya orang baru ya okay. yang mudah-mudahan nanti bisa melaju terus ya Zafif ya semangat, semangat ya Zafif ya. ya kita tunggu ya oke okay, okay. tepuk tangan Terima dong kasih. Boleh selanjutnya ke silakan Zafif oke okay. kalau tadi ada Zafif yang dari Deli Serdang Bang Budi kita masih juga dari Deli Serdang siap oke okay. dengan judul aku sang dai apapun cita-citaku langsung saja Bang Budi ada siapa ada Afika, Dura Nura Panda, Panda, Tarigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah tugas mulia para Rasul siapakah yang terbaik selain daripada para da'i yang menyampaikan pesan Allah ke permukaan bumi ini dan beramal soleh sambil bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Apa yang dilaksanakan oleh televisi Republik Indonesia dalam kaitan dengan Akademi Da'i Cilik TVRI Sumut pada hakikatnya adalah merupakan regenerasi ulama umara dan da'i sejak kecil dan sejak usia dini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan TVRI sumut media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. li sadari wa yasir li amri wa datami ughdati min lisani kauli ya kauli ah kada min dai cilik sudah jadi dai ta pakai topi. Salam hangat dari saya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hamdan wa was Allah wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati para pemirsa TVRI yang di studio maupun yang di rumah dan yang saya sayangi sahabat dai sekalian sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nama saya Afika Nurapanda Tarigan alamat dan sekolah Miss Muslimin Desa Wisata Denai Lamak Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Berdirinya saya di bukan untuk memamerkan baju saya yang cantik. Dan juga berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah saya yang insya Allah cantik. Tapi berdirinya sampaikan tausiah singkat yang berjudul aku sangdai apapun cita-citaku para pemirsa TVRI dimanapun anda berada pergi ngopi ke sanggar lingkaran enaknya bareng teman jangan melihat siapa yang menyampaikan tapi lihatlah apa yang disampaikan dalam Quran Surah Al Imran ayat 19. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahi al-islam. Sadaqallahul azim. Artinya Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, menjual-jual kita kerina. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa betapa baiknya agama Islam. Dalam Islam kita dianjurkan untuk menyampaikan pesan kebaikan dengan cara. disampaikan oleh seorang bocil seperti saya. Untuk dapat menjadi da'i, kita memerlukan ilmu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu ani walau ayatan." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Saya bisa berdiri di gedung hari yang mewah ini Ya karena ilmu Maka dari itu kejarlah cita-cita kita Untuk bekal dunia dan railah akhir kita Dengan cara berdakwah Walaupun cita citanya menjadi seorang dokter Menjadi polisi Menjadi astronot tidak menjadi hambatan untuk menjadi seorang dai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berdakwah tidak boleh dengan marah, melainkan harus ramah. Berdakwah tidak boleh memukul, tapi harus merangkul. Berdakwah tidak boleh menyayangi, tapi harus menyayangi. Aku sang dai apapun cita-citaku. Ah, kader muda dari kecil sudah, sudah jadi dai TPRI Sumatera Utara media nomor satu bangsa mangga harum namanya kini enak dimakan pagi-pagi. Tausiyah saya sampai di sini, insya Allah kita berjumpa lagi. Wabilai taufiq hidayah. assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa cantik banget. Mana ini pendukungnya Afika? Wow, wow rame ya. ya Masya Allah Afika apa kabar? Hah? Sehat. 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 Ini ya. cantik banget topinya senada sama hijabnya. Ini jahitkan di mana sayang? Hmm. Enggak tahu. tahu ya mungkin nanti kita tanya sama iya, mamanya iya, iya. ya sama mamanya ya, baik Afika udah siap untuk mendengarkan dewan juri ini komentar komentarnya siap oke sudah siap baik langsung saja nih bang Budi ya kita hmm. persilahkan kepada Ustadz Ibnu Jarod untuk memberikan pasukannya masya Allah. kepada Afika Afika masya Allah ada tarikannya ya banyak bawa pasukan nih masya Allah itu itunya beli di mana nak bisa untuk anak Ustadz nanti ininya topi itu terpisah enggak online apa mana nah, <tutuk> Ustaz namanya online ya mau tahu, topi, uh... On video, Ustaz ya nah <tutuk> iya <hijabnya. tutuk> <tutuk> yeah. ini terpisah sayang hijabnya sama topinya enggak udah Pak Budi udah <tutuk> udah udah nah <tutuk> eh, kamu bagus sekali penyampaiannya nak kemudian le, ada yang perlu diperbaiki yaitu bacaan Qurannya ya Nak ya nah, karena mungkin Uh, anak kita atau gurunya tahu uh, mungkin uh, apa ya belum-belum uh, atau kelemahan atau kekurangannya di bacaan Qur'annya mungkin uh, ngambil ayat Qur'annya yang sikit-sikit aja ya inna Dina indallahil islam kemudian balighwani walau ayah itu hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam intinya kamu sudah baik nak umur berapa sayang Ustaz. Ya Allah, tujuh tahun dah kayak gini. Ibu tujuh tahun kemana dulu? Main paret kita dulu ya, Masya Allah. Tapi anak tujuh tahun dah masuk TV, ceramah, luar biasa. Menginspirasi nak the best. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Jarod. Ya. Charot, Oke kita berikan tepuk tangan kembali untuk Afika Terima kasih Afika silahkan Mudah-mudahan nantinya kita bisa bertemu lagi Di babak selanjutnya Amin ya Amin ya Ropel Alamin Baik Bang hmm. Budi kita masih ada peserta lainnya Yang kali ini datang dari Medan ya. Dengan judul ceramah Aku sang da'i apapun cita-citaku Ini dia langsung saja Afan, Afan Akilah Rifki, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara turut mendukung dan mengapresiasi program Akademi Dai Cilik Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan regenerasi ulama, umara dan dai sejak usia dini. Harapan saya sebagai Ketua Majelis Sumatera Utara, semoga anak-anak kami, para da'i da'i cilik, tetap istiqamah dengan ilmu dan pelajarannya, sehingga kelak menjadi ulama. TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Afana Kila Rifki, Asal dari Medan Jawa Kelas 2 SD Al Al-Qasar Medan Melaku-melaku deleng alam Nanti kali waru boyo keparangan kula ngaturakan salam kanggo domateng Pancenangan sadoyo artinya jalan-jalan melihat alam sampai sungai melihat buaya izinkan saya mengucapkan salam untuk saudara kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi azamain Amma ba'du Para asatis, para ulama, dewan juri yang sama kita amliakan Bapak ibu yang saya hormati Serta teman-teman yang saya sayangi Apapun cita-citaku Yang penting landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap manusia menginginkan agar lebih baik dan memiliki sesuatu yang baik adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Menjadi dai adalah kewajiban setiap seorang Muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Allah. Menjadi dai atau pendakwa bukanlah suatu yang mudah karena pendakwa adalah tugas suci dari para nabi. Pada umumnya anak adalah cerminan orang tuanya. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah yang jatuh tak akan pernah jauh dari pohonnya. Rasulullah bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi hadis riwayat Muslim dengan keadaan fitrah atau suci dengan usia yang masih muda kita dituntut untuk menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita yang mulia pendidikan merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita maka Rasulullah SAW wajibkan untuk menuntut ilmu keutamaan menuntut ilmu dengan belajar bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Utulubul ilma walau ilmu walau ke negeri Cina, diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam Su'abul so Iman nomor 1612. Utulabil ilma minal mahdi ilal lahdi Tunturlah ilmu dari bayan hingga yang lahat Tolabal ilma faridotun ala kulli muslimin Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Sahabat Akademi Da'i Cilik TPRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah persiapkan generasi muda kita setinggi mungkin untuk ilmu yang tewajun atau seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Persiapannya mulai dari kecil, contohnya seperti Akademi Da'i Cilik TPRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Dari kecil sudah jadi da'i. Aku bangga menjadi da'i. Da'i pemimpin negeri seperti Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak ibu, mau dengar lagu saya tidak? Ayuh. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa bagai mengukir mengukir di atas air Belajar sudah dewasa bagai magukir menkir di atas air. Jangan sedih yatim piatu Tidak punya ayah dan ibu Jangan sedih yatim piatu Tidak punya ayah dan ibu Tapi sedihlah Tak punya ilmu Jalan yang mana Yang mana hendak dituju Akhirnya untuk menggapai cita-cita tidak terlepas dari semangat dan kesungguhan seperti ungkapan manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya sebelum saya menutup pidato saya marilah kita berdoa bersama auzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin hamdan naimin hamdan syakirin أمدا يؤافي مئاما ويكافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وزرك الكريم وأديم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات. wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya sana wa fil akhirati sana wa qina azaban walhamdulillahi rabbil alamin Sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya? Afan! Wow, banyak banget keren. Afan ya, aduh! Afan, apa kabar? Sehat. Sehat ya Yay. luar biasa. Afan ini adalah salah satu peserta dari sekian banyak peserta yang bawain doa ya. Mudah-mudahan doanya di Izaba amin, amin. ya robbal alamin bisa lolos ke babak berikutnya. Oke. Okay? Mungkin sedikit masukan dari Ustadz Uzaidi silakan, Ustadz Satu pantun saja. Ngejar angkot dengan berlari. Cakep. Right. Angkot tak dapat, kaki yang lari. Lihat Ustadz Pak Lihat Ustadz Fadli sudah layak jadi anggota DPR RI. Ya Allah. Melihat Afan mirip sekali dengan Raja Saudi. Terima kasih Ustadz Tampilannya keren ya Ustadz ya. Waduh. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali ya Afan Amin. ya. Amin. Silahkan Afan. Dan ya. Kali Afan. Masya Allah. Oke. Okay. Baik. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ya, jiji ya. ya. Ini kita kembali ke Deli Serdang. Ya. Ada siapa jiji dengan ceramah aku sang dai, apapun cita-citaku langsung saja. Ini dia Muhammad Fadil Nabawi. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bang, aduh! kumillah tetapi tidaklah mudah menjadi seorang ulama karena seorang ulama bukan cuma hafal Al-Qur'an 30 juz bukan cuma hafal banyak hadis dan bukan cuma pandai berdakwah tetapi melainkan dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 28 Yang berbunyi Auzubillahiminasyaitanirrajim <dan> Bismillahirrahmanirrahim <tang dan> <tang dan> Innama usyallaha <tang> min <dan> ibadihil <diserah> ulama' yang artinya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya dia adalah seorang ulama hadirin rahimakumullah maka dari ini saya simpulkan apapun profesi saya nanti baik itu saya menjadi dokter profesor polisi Abri dan lain-lain Saya akan tetap menjadi seorang da'i Saya akan tanamkan di hati Rasa takut kepada ilahi Dan mengharap kepada ridho ilahi Amin ya Rabbal Amin Baiklah hanya ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Khususnya diri saya sendiri Amin Kiyaw dayung perahu dari laut menuju darat. Mari dahi kita bersatu agar dakwah menjadi kuat. Takbir tapin, Takbir. Wabillahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk Fadil? Oke, okay, waduh. Fadil apa kabar? Baik. Baik ya luar biasa Dek tadi. Deg-degan tadi. Deg-degan Deg-degan. <laughs> Dek Udah lega? Udah. Oke, okay, baik. Nah, untuk uh, masukan dari Dewan Juri nanti akan digabung ya jiji ya. Kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Fadil. Silakan Fadil. Ya boleh kembali ya. ke tempat ya Fadil tadi dari Deli Serdang mm -hmm. dan Budi langsung saja kita panggilkan peserta yang menjadi penutup kali ini mm -hmm. dari Medan Budi dengan ya. judul Aku Sang Dai Apapun Cita Citaku dan ini dia langsung saja Asdan Habib Barasa.

sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladhina jadu fina subulana Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh Untuk mencari keriduan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan mereka, kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi siapapun yang mau bersungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i Rasulullah juga bersabda Ihbis Allah Mayam fau Bersungguh-sungguhlah Untuk mendapatkan Apa yang bermanfaat bagimu Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Kesungguhan adalah Kunci kesuksesan Kalau mau sukses Ingin impiannya tercapai Maka bersungguh-sungguhlah bagaimana caranya? Buang rasa malas. Ayo lebih giatkan dengan belajar. Lakukan dengan ikhlas. Maka insya Allah, Allah akan mengabulkan cita-cita kita. Menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil. Sebuah cita-cita akan menjadi kenyataan dengan kesungguhan. Maka sebagai generasi muda Apalagi calon dai yang terkemuka Mari kita bersungguh-sungguh Tebarkan kebaikan Bersikaplah rendah hati Maka insya Allah Menjadi dai yang dicintai Maka sebagai kesimpulannya Tanpa doa dan usaha itu sia-sia Dan tanpa usaha dan doa itu sama Demikianlah tausiah Habib pada hari ini. Lebih dan kurang Habib mohon maaf. Unzur maqalah wala tanzur mangqalah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Luar biasa Spera. Asdan. Panggilannya apa sayang Asdan? Benar? Oh habib, oh, habib, baik. Habib, ya, baik. gimana perasaannya? Legah, baik. Nah, kita juga akan mengundang seluruh peserta akademi dai cilik ya. pada hari ini, ya, kepada ke sepuluh. So, ya. Adik-adik, untuk dapat bergabung ke panggung, ya. Oke, okay. iya, iya, boleh bergabung, boleh bergabung, dan, dan kami juga ingin kita. mengundang kepada seluruh dewan juri untuk dapat uh, mengumumkan ya, ya. oke okay, jadi kita akan sudah mendengarkan ya pengumuman uh -uh. dari dewan juri yang pastinya sudah sangat bingung memilih yang terbaik karena memang semuanya tadi terbaik banget ya Bang Budi ya menampilkan yang terbaik dan pastinya ingin menjadi yang terbaik dan kita langsung saja untuk mendengarkan langsung kira-kira siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya. Kami persilahkan kepada Ustadz Fadli untuk dapat membacakan nama-nama yang akan melaju ke babak selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Jiji dan Kak Budi Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara, satu bangsa. Baik, tentu kita ucapkan terima kasih untuk tim Akademi DAI Cilik 2024 yang turut berhadir Haji Doktoral Insya Allah Ustadz Yuzedi Amar dan Insya Allah Al Haj Uja ya, Ustadz Ibnu Jarod dan tentu calon doktor juga ini Ustadz Deni Fitriadi ya sebagai pimpinan uh, pusat Ikatan Alumni Pesantren Darul Arofah Raya. Untuk episode 2, 23 Juni 2024 yang akan melaju di babak selanjutnya dari semifinal episode 2 adalah Ananda kita, Musa Ahmad, tepuk tangan semuanya. Kemudian Ananda kita, Suci Hairani Harianja. Ananda Naufal Mumtaz Gea. Ananda Muhammad Gibran Alwi Abasi Ananda Muhammad Al-Fatih Naja Ananda Nabila Khaira Alifia Dan Ananda Rasha Hanzarifa Zahran Demikian Kak Jiji dan Kak Budi Baik. Baik, tadi kita sudah diumumkan ya untuk ya. yang minggu lalu ya Ustaz ya dan tentunya untuk yang minggu ini akan diumumkan di minggu depan. Baik, uh, pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Akademi Dai Cilik. Jangan lupa saksikan terus Akademi Dai Cilik setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR dan saya sifa Zahriris. Akhirnya kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan jangan lupa untuk tetap saksikan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeah.